ada yang udah nungguin. Tuh gak sih, dari tadi tuh gue udah live kan ya, terus gak tahu error gitu. Kan yang nonton udah 986. Tapi gue gak tahu nih gimana cara ininya. Eh, kok kagak ada komennya ya? Lalu ya. Sabar ya, sabar. Sumpah ini mereka pada... Hai guys, akhirnya. Akhirnya. Ya sorry ya guys. Nih, capek. Ya. Alay tadi yuk. Enggak, ini aja enggak apa-apa. Eh, mabat nih ya tadi kan. Tadi kan aku udah live gitu ya. Eh, kok enggak ada oh iya pakai. Gua tampol ya. Sebenarnya kan aku tadi udah live. Abis itu error lah, pokoknya error. Gak boleh kasih tahu kenapa. Pokoknya error. Habisan kota. Jangan ngadi-ngadi lo ya. Aduh, gue udah kayak, oke, kita akan pindah tempat. So, katanya apa? Ola lagi di sawah. Iya, aku lagi di sawah. Ola lagi pulang kampung. Si Bolga ini. Tuh kasih popi tuh, John. Sebenernya di sini juga gak apa-apa tau, kayak enak aja gitu. Haus enak, sebentar enak. Kamu jangan jongkok aku. Iya, ini kan mau. Kalian habisin dong biar si popi taruh air putih. Kalau emang suka Terio, nggak boleh deh. Kamu juga nggak boleh ngomong merek di sini. Tolong aku simpenin masker aku. Iya, ini serius sih, boleh gak bang? Coba ada guguk, itu ada guguk. Oh my god. Guguk. Ini nggak dan tabat sih lama. Ya bolong sana. Ya bolong. Sumpah, itu guguk siapa tahu? Pegang dulu ya, lah pegang dulu lah, pengen gue bikin minum. Kan apa yang bolong celananya? Ini dia, kita perkenalkan namanya siapa? Joy. Nanti dia naik ke sini. Suka sekali deng, suka sekali. Ambil cewek. Iya serius, ini di Sibolga kan, maksud mereka nggak percaya? Iya beneran di Sibolga. Ini namanya Joy. Tulisannya J-O-E atau J-O-Y? Joy. Joy suka cita bukan sih? Joy enjoy. Gue nanya tulisannya. Gue nanya tulisannya itu J-O-E atau J-O-Y? J-O-E. J-O-E. Joy. Joy. Gender. Tapi dia kayak takut gitu. Jot. Ya ini namanya Joy. J-O-E. Dia cocok. Dia mau minum. Yaudah. Geserin dulu ya. Oh, minumnya pakai air putih nih. Yalah. Oh, yaudah. Sini gue tahan dulu. Nih, abis nih. Gue dari tadi gue ngeri banget, HP gue mau jatuh-jatuh terus. Joy. Ya, ntar gue jatuhin sama bapak gue. Ini yuk, sih kayak orang. Iya, ya, sorry deh. Pantusan. Hey. Ini tuh jenis anjingnya American Bomber. Bomber. Basah tangan gue. Udah taruh bawah aja. Ini minum dulu. Iya, minumnya di bawah. Jangan bikin gue emosi ya. Joy. Ini bagus dah langitnya ya enggak sih? Ayo kita. Lah kok habis Jadi minum deh. Iya, anjingnya pressure. Ya, gue udah lama banget enggak minum ini. Kayak 50 juta tahun yang lalu. Iya, semenjak tidak ada sekolahan. Enggak. Gue sekolah juga gue enggak pernah minum gini. Hai. Hai. Ibu udah matanya lucu kan? Eh si Joy makanya apa itu kamu? Joy. Sini gua kasih. Kasih. Emang agak adi nih anjing. Agak miringin aja. Anjingnya. Eh anjing! Ih, di situ ada anjing. Tapi anjingnya kayak... Gua gak tahu itu anjing siapa deh. Itu anjing siapa? Anjing liar itu. Itu aku tahu. Enggak, anjing itu kayaknya. Ya hitam, pulang. Si hitam namanya itu. Senja-senjamannya. Ih, kalau kemarin, kalau gue live-nya kemarin mah pasti ada ininya. Emily. Punya kakak itu. Hai. Hai Emily. Punya kakak. Lihat AirPods lu. Oh, alah. Lihat headset lu. Sore. Kok dia ngomong lagi sih? Kayak dia mau makan deh, Chris. Aduh, sayang. Jahat banget.
Hujan enggak di sana? Enggak sih. Jo, jangan dimakannya tuh, Jo. Ih, kamu. Ih, pegangin aja, Pop. Pop kan jadinya. Pop, Pop, gua manggil lo Pop. Jadi, saudaraku punya anjing namanya Poppy. Terus aku kan sering dipanggil Peppy ya. Terus dia mereka kayak sering panggil aku Pop gitu. Pegangin dong, Pop. Kata lo gua Poppy. Poppy. Oke. Di kan bisa bareng-bareng. Poppy, Poppy. Kak kodok. La la la. Edi kasihan deh, dia mau nangis itu si Poppy, si Joy. Udah gitu, Kak, lu. Terus gimana dong? Enggak apa pegangin aja. Tapi si coba. Masa masa itu anjingnya kayak ini, warna pink gitu kayak babi ya? Parah banget. Padahal itu enggak ada kulitnya. Itu dokumentasi. Berantem ini. Lu pikir yogurt. Di sekolahin. Jangan ngajin nih. Tester, uang. Gak sih, kenapa? Gak usah namanya. Oh, Gauli. Aku kayak baru bangun tidur gak sih? Aku baru bangun tidur. Gauli, pulang lah. Aku capek banget, sumpah. Harus ngerjain soal. Panggil Johnson. Ngerjain soal, abis itu tidur deh. Tadi gua ngerjain soal, jangan ngandinya dulu. Nyap sih. Oh my god, oh my god. Eh, itu semua demi apa sih? Iya, jadi aku kayak menyempatkan untuk showroom walaupun hanya sebentar. Terpaksa rupanya. Walaupun hanya sebentar. Aku lihat takutnya cuma makan apa itu? Karena takutnya aku udah lama enggak showroom, jadi takutnya showroomnya berdebu. Lu gua gigit. Lu gigit gua gigit balik. Ya. Tapi lucu kan? Ya itu cuman segini nih setangan aku, sumpah. Gugupnya kalem ya, iya. Bagus kan langitnya? Sebenarnya nggak sebagus kemarin sih. Iya, ini di Sibolga, serius gak bohong. Wede, dede, couple lihat. Ada kakak yang sedang aku ya. I o o. Bang, kita perlu mengabadikan momen. Benar ya, masa masa kagak percaya kita di Sibolga ya? Kita kan di Sibolga banyak orang rumah. Semula. Kita mah di mana-mana bisa nyampe. Benar. Itu di bawah jembatan kala. Jembatan. Coba kalian ada enggak Ava yang guguk? Aku lihat itu ada Ava Gurita, Ava Gurita. Ava Fly Timti. Kita bikin Avanya jadi Joy semua. Dia lebih terkenal kayak kayaknya dari gue. Endul. Itu bagus banget weh, awannya lihat dah. Kayak membentuk gak sih? Itu gue yang lukis waktu gue tempelin. Kambingnya lucu lah. Mau dirawat sama Amel gak? Eh, gue takut banget tuh sama gugukan kayak gitu. Itu gugukan kayak dia, guys. Dia enggak, dia berdarah gitu badannya. Iya, kayak dia liar deh. Dong. Ya, dulu. Tag, track, tag. Pake. Halo, siapa dong? Eh, dia kesini sumpah, gak bohong, gak bohong. Jadi disak-sak-sak apa? Sang-sang. Gue gigit loh. Iya, jadi aku tuh gak boleh punya gugukan guys. Soalnya karena depan rumah aku masjid dan banyak orang lewat, jadi takut mengganggu gitu kan. Padahal sekecil kayak gini aja gak boleh, bener-bener gak boleh itu. Kenapa? Tahunya di kaki sih, si Joy udah ini. Udah apa sih? Motor ya udah aku bawa. Nah, habis itu ini pertama kalinya ada guguk di rumah gue. Iya, sumpah. Ini pertama kalinya ada guguk di rumah. Dari gue lahir. Kalian gak pernah pelihara anjing? Gak pernah. Di Sibolga maksudnya. Kita di Sibolga kan sekarang. Ini sombat banget. Anteng ya, iya dia anteng banget. Dia umurnya ayo, gas. 2 bulan. Ayo kami, dia Kak. Dia umurnya 2 bulan. Men petak. Kemarin baru sebulan perasaan. Iya, udah mau 2 bulan. Men petak umpet yuk. Jangan belajar gila. Jangan sambil gini. Ayo, guys. Kita ngumpet. Udah, taruh aja. Kita nonton. Wah, di sini nih. Iya. Aku tuh dari dulu peliharanya ikan doang. Alah, kelinci itu apa? Ikan kelinci. Santai, goblok, selesai ngomong. Iguana. Oh iya, aku dulu pernah punya iguana. Terus dijual laku. Bang Leo termasuk peliharaan apa? Sapi. Ya pet lah pokoknya. Piara tawon lah. Mau digigit. Orang-orang kok imajinasinya tinggi ya? Cuk, geseran dong, kayaknya mau tisu kan di situ.
Alamak. Johnson, balik. Awas balikan. Oh, eh balikan. Awas, nanti dulu. Johnson. Marson. Siapa? Itu dengar sini lo. Itu namanya Johnson. Oke. Itu nama kalian. Ini baby hair. Pelihara buaya lah. Kayaknya udah banyak nih yang gue lihat di teater. Kalau segala. Pakai sendal meet you. Gak boleh tau gue gituin cadar. Hai dia. Johnson kok enggak nyetir? Ya ya, tar. Ini namanya John, bukan Johnson. Enggak, itu Johnson tadi yang Johnson mana? Yang satu. Itu Johnson tuh yang tadi, ini Kauli nih. Jangan kayak gitu. Ya gua yang beri nama. Matthew pakai sandal becek. Piara komodo. Ini kameranya terlalu ini enggak sih gede gitu, maunya di zoom cuman enggak bisa. Eh, cuy makan tanah, woi. Cuy. Jangan. Ada yang bilang Johnson bapak gua, woi. Koko sedih. Sorry. Eh, jangan-jangan dia anaknya Meli. Sadaran Meli. Anaknya bisa bawa mobil. Nah, buat siapa nih? Udah enggak tinggal di rumah berarti. Ah kenapa sih? Sendal ambil. Pelihara gue lah, oke. Okay. Aduh. Matthew sendalnya taruh sini. Muka lu aja majuin lah. Kalau muka gue majuin, gak bisa nih. Di sini ceritanya ada space gitu. Tapi HP gue jatuh. Eh, Joy. Pede lu. Mau diajak. Kak, lu liat apa itu? Apa sih? Jangan digituin. Gak boleh. Apa? Ambilin aja. Apa? Sini, kalau sini. Joy, sini deh. Joy. Maksudnya tadi pas gua happy ya ya ya, happy ya ya ya. Sini, Joy. Sini, Joy. Kok ada sih anjing yang nurut sama kayak yang kayak udah kayak misterinya dapet banget, ngerti gak sih? Sama keluarganya. Si yang jadi kenangan. Eh, mana sendal gue ya? Mau dong pakai sendal. Gak suka kayak gini. Tolong ambil sendal lu. Kamu pakai apaan? Nih. Pelit banget sih lu, Mel, bener. Emang gue bilang gue mau. Kayak misteri gitu. Bukan. Kayak makasih ya. Makasih banget sumpah, nanti gue traktir. Gue juga. Enggak. Sejat kali. Mau gue jadi papi di Ramune. Biar gini amat samaan nama sama anjing, ada yang namanya Joy. Namanya Joy, tulisannya Joy. Sumpah di sini adem banget. Itu tuh. Di Sibolga. Sore ya siang apa? Itu mah kenalan mulu, nggak di kolam berenang gimana juga? Chemistry kan? Enggak, maksudnya tuh kayak yang kayak apa sih namanya, kayak dia tuh anteng banget gitu sama pemiliknya, kayak yang nggak mau ape-ape gitu, kayak nggak gonggong. Ini si Joy nggak pernah gue denger dia gonggong. Ya berarti emang dia nggak suka sama lu. Gonggong gimana sih maksudnya? Jangan ancing-ancing lah. Enggak. Tunggu. Kayak yang di sinetron ya. Iya, maksud gue kayak kok bisa gitu, chemistry-nya sudah menyatu dengan, kan maksudnya kan ini beda spesies kan, walaupun sama-sama makhluk hidup, tapi kan satu manusia, satu hewan. Maksud gue itu kenapa kayak bisa dipanggil gitu. Ya gue tahu sih, si pasti si peliharanya punya ikatan batin, ikatan cinta, ikatan darah, pokoknya kayak ya gitu deh. Iya, kayak mengerti apa yang kita maksud gitu loh, padahal kan dia, kita beda spesies gitu. Bubuknya Jenny kuma emang ya? Kai kuma. Kai sama kuma. Oh, Kai sama kuma. Dia nganggapnya satu spesies. Oke.
Lu ngapain sih? Dia sedang menenangkan diri dari tugas Google Classroom. Dia apa sih? Matanya kebuka gue. Berarti sebenarnya tuh dia gak gonggong ke gue, tapi gue lihat dia tuh kayak deg-degan loh. Gitu loh. Sama gue. Dekan sama gue. Green screen. Kak, no. Berarti yuk. Petak umpet aja. Si orang-orang ini main petak umpet. Tugas lu gimana, bos? Aku tuh ada tugas satu lagi kan. Tugas suruh bikin video puisi. Cuman kayak ngapalin puisinya lagi. Sosialisasi, liat. Ntar gue harus mengerjakan tugas yang lain. Mungkin takut sama lo. Mungkin kayak karena orang ini baru. Kalian gak lihat apa guys di Twitter fotonya si Joy mukanya gimana? Gue liat-liat lo kayaknya lagi duduk ya. Emang Joy, buka mata lo, Joy. Buka. Ade lu kayaknya ini udah psikopat. Iya, psikolog tau dia. Psikopat dia, gak psikolog. Anjing, gak hewan. Gak anjing, gak hewan. Anjing kan hewan. Gak anjing, gak manusia. Kasihan. Bagus banget nih langitnya. Ada si Kabuli. Kampung nan jauh di mata. Kok lagu Padang sih, Kak? Sumpah ini enak banget kayak adem kan. Healing heart banget gak sih? Minumnya, guys. Ikutan yang dulu yuk. Suka tuh, lu mah ada kemarin ikut main benteng. Setiap ada anak-anak diajakin main. Suka ya? Oh, lu belaga seru lu. Mana-mana. Ya lu gak seru, gak bisa main apa-apaan. Bisa lu tidur latihan. Tidur aja. Savage. Emang nih ya, kalau misalnya kalian tuh jangan pernah sekali-sekali ngegas yang namanya cewek-cewek Batak. Apaan sih minum lu? Ya tinggal dibuka sih. Tinggal dibuka. Enggak, lu tau gak? Gue tuh lagi ngebayangin kecap dituang ke piring. Apaan sih kecap dituang ke piring? Ya gue gak suka. Emang kalau pakai nasi? Kalau pakai telur? Kan dikit. Jangan telurnya di piring. Kan kalau dia kan banyak. Kan ke piring, emang ke mulut. Ya kan gue namanya gue juga gak suka, ya udah gak suka. Gue gak suka. Lihat si Bambi gak tadi gitu. Sekarang mabuk. Enak banget halamannya bisa buat bebentengan. Enggak, halaman Langkup kita tangan. Ini di Sibolga bisa buat berenang. Enggak, helikopter ya kan, guys. Gendo. Kita tangkap bola di tangannya. Gini. Aku main bola kaki, main voli anjir. Kupuk. Mama. Emang ya orang Batak ini enggak bisa direm sedikit pun. Bingkal aku. Maaf ya. Sibolga daerah mana, Ola? Daerah Sumatera. Daerah Papua. Sumatera mana? Sumatera. Kalau enggak tahu tak cubit. Sumatera Tengah. Sumatera Tengah. Enggak ada Sumatera Tengah. Tugas itu kumpulin. Apa gua tahu? Apa gua mil? Sumatera. Pokoknya dekat Padang Sidempuan. Kalau ngomong kasar gak sih? Dan kayak gitu apa? Siapa sih? Mungkin temanan. Emang bukan? Itu saudaraan. Jangan. Mana ada tengah ala. Utara lu jangan. Iya. Ada motor ember. Tugas agama Islam. Ini belum ngerjain tugas agama Islam. Lu ngadi-ngadi deh. Sumatera Barat apa Sumatera Utara ya? Sumatera Barat, Padang. Buang dan jauh di mata. Wow, di tester. Ini tuh, guguknya. Dia baru geografi menangis ini. Gak tau deh, aman. Jauh banget orang. Sumatera Timur, Sumut lah. Sumut, Sumatera Utara. Sumut dari mana? Sumut, Sumatera Utur. Udah Beb, lu bakal kalah bacot sama Amel. Segala ngomong. Maaf. Ini memang dosen Timur. Ayo go. Sumut, Sumatera Utara.
Meti bukan temen-temennya, udah dapet temen aja deh ya. Iya, emang kalau anak cowok kayak gitu tau. Kalau anak cewek biasanya tuh enggak, ngobrolnya itu tentang misalnya ada satu yang digosipin gitu. Enggak, dia cepet banget udah bergaul sama temennya, kalau kenal juga udah begini-gini temennya. Cewek. Gue suka liat, lucu tau kalau misalnya lihat anak-anak yang kayak gitu. Kan deket sini banyak kayak orang-orang timur. Kayak mereka tuh kayak di Sumatera sosial. Utara banyak orang timur ya? Banyak orang utara. Ah, udah kita berapa sih ini ya? Nilai geografi? Gue enggak gitu, gue remet dah kayaknya. Messi udah main bola aja. Dia jatuh. Gini-gini. Ibah dan Juliet favorit anak cewek. Biasanya kayak kalau misalnya lo temenan sama satu orang pasti kayak ada salah satu yang membuat kalian bisa deket. Tetap bertahan. Contohnya. Ya lo emang udah lahir sama gue, jangan mengganti Adi. Ya kapan kita deket? Hah? Tuh kayak. Tapi ini deh sombong. Ini gue pengen tahu kayak balik ke masa-masa umur segini. Zaman-zaman di mana gue ngalah terus. Soalnya gue punya adek. Di gue ngalah terus. Sekarang siapa yang ngalah terus? Ya kan itulah timbal balik iya. Dalam. Itulah namanya siklus kehidupan. Tanya, siapa yang enggak pernah mengalah? Hah? Kalian masih mending ada yang mau ngalah. Sekarang gue siapa yang mau ngalah sama gue? Papi. Siapa yang enggak pernah mengalah? Abang gue enggak pernah. Dia ngalah tahu kalau enggak belum beli HP. Enggak itu lu fix. Mau dengar gua nyanyi lagu enggak? Enggak usah. Ternyata kasihan pengen mereka. Lagu kesukaan kan Mel, Kak. Itu ada yang lagi pulang kampung kok tahu, Kak. Kalau ini. Mana? Emang ini kemana sih? Yang laut si Gua. Gua tuh pengennya si entot sih. Nanti disamperin lu. Kalau dia tahu lu lagi di Sibolga. Ini tipu-tipu. Kan Sibolga tuh kota kecil tau. Ya enggak sih. Ya makanya digedein coba di zoom. Capek banget. Sibolga kota kecil makanya digedein dia. Udah pulang ya mereka. Tuh kalau di sini sebenarnya tuh enak tetanggaan kayak entah ada mama tua, entah siapa itu mama tua yang maneh. Gue emang mama tua gue satu doang. Kenalan aja. Enggak bodoh. Gue tahu mereka, lu enggak tahu kan mereka namanya siapa? Gue tahu itu namanya siapa? Siapa? Tristan. Itu namanya Lahilahu. Ini lagi serang kan. Lagi dong. Ini asli di luar apa background dah? Ya, lu lihat deh nih. Ya. Ini di luar beneran. Mama tua apaan lah? Mama tua itu kayak ibu udah tua. Ibu udah tua maksudnya. Mama tua itu bibi. Salah. Bener bibi, jangan tau lu. Ibu. Kakak dari bapak. Kakak dari ibu. Dari bapak. Emang dari bapak. Dari bapak. Ih kalau dari bapak itu bau. Dari itu kan adeknya. Kalau bapak itunya itu mama tua. Dari bapak. Dari mama bapak tua. Bau. Ini kalau dari bapak bau, kalau misalnya dari mama itu baru mama tua. Iya. Dari bapak. Enggak. Dari terus bapak dari sama mama apa? Kalau dari mama apa? Enggak tahu bapak sama mama. Kalau mak lu anak tengah manggilnya mama tua. Iya apaan sih? Gue baru cewek. Gak jelas banget. Kagak Mel, emang gitu Mel. Dari emak. Dari bapak. Dari emak. Bapak. Diam dulu. Diam. Bapak lo anak berapa? Anak kelima. Dia punya kakak lagi gak? Punya. Cowok? Cewek, cowok, semua punya. Manggilnya apa? Apa? Manggilnya ke siapa? Manggilnya apa? Gue manggil ke? Ke abang-abangnya bapak lo. Abangnya? Patua. Itu kan kalau nyamat kan nyamat malu bukan ketawa nih orang banget ngadungan
orang batas gadungan. Tapi saudara bokap gue yang cewek, kakak-kakaknya bokap gue panggilnya bau semua. Iya. Kan ini yang cowok kan ada kan pak tua kan, iya. Mak tua kan istrinya. Kalau nggak ada istri gimana kan? Kurang ajar. Terus kalau mak lu kakaknya mak lu panggilnya apa? Mak gue anak pertama. Adinya? Nantulang. Tante. Iya, tante Neni. Apa lu? Lu makanya lu pulang kampung. Ya tolong aja adat lu. Maaf ya, Mas. Maaf ya, ini orang Batak problematik. Tapi sebenarnya setiap ini ada tahu kecuali udah sama tulang. Kalau misalnya tulang tuh dari bapak tuh enggak ada. Bapak tua tuh sama, dari bapak sama mama. Mak kalau bapak tua tuh iya, sama. Iya, ada pasti. Ada. Kenapa sih nyalain gue? Lu kan tadi juga salah. Ya enggak kan gue cuma ngomong terus ngadepnya gini-gini. Enggak, Beb. Bukan tapi gue ngakaknya dia. Pak tua. Oh iya. Iya. Enggak tahu sebenarnya salah Pebi. Iya. Dia yang gituin mancing topik kan. Lu. Lu kak mau salah malu. Mau malu lu. Capek banget gua. Tiu buang sampah lu. Mau minum tulang itu yang di dalam tubuh. Iya. Iya, karena tahu enggak kenapa namanya tulang? Karena fungsinya untuk melindungi kita lebih dari bapak. Tapi kalau punya kita. Enggak bisa di-shoot ya, guys. Guys, aku sekarang tahu. Jadi kalau misalnya orang Batak, mamanya itu misalnya kan mami aku kan. Mami aku punya saudara cowok nih, misalnya kak abang atau adiknya cowok. Nah, itu tuh kita panggilnya tulang atau nantulang. Kenapa dipanggilnya tulang? Karena buang kurus kali. Tulang gua gendut. Dan nungguin tahu kasihan. Tulang gua juga gendut. Karena emang lu punya tulang. Tapi dia nggak pernah dateng. Tulang yang karena mewarnai settingan tulang Johnson ya, karena bukan itu bukan. Beda lagi itu Pak Tua. Itu kan sama aku kurang ajar ya. Tukang fotokopi di situ juga namanya John. John gue lebih sayang sama John fotokopi. Enggak, karena apa tulang itu sebenarnya lebih apa ya, kayak kalau misalnya kalian nikah. Kalau misalnya kalian orang Batak terus nikah, pasti tulang itu lebih penting daripada bapak ya? Bukan lebih penting dari bapak, sama pentingnya. Iya, sama pentingnya gitu lah pokoknya. Dan tulang itu tugasnya sebenarnya melindungi ponakan-ponakannya gitu. Tapi kenyataannya? Aku yang melindungi! Gak deh, canda. Jangan fotokopi. Lihat gak mau ngomongin kemarin? Take me. Tahu gak, kemarin dia kan kita kan dudukan di depan itu. Terus dia dadain orang. Terus ketemu ada tipikalan si Ali. Terus kata si Kakis ganteng. Sampai dikejar kak. Sampai bunderan. Jangan kak Yes. Katanya kalau anak-anak dari tulang itu boleh nikah sama kita itu pariban ya namanya. Anak ibu. Anak dari bapak. Tergantung kalau cewek, bu, kalau cowok dari tulangnya. Tapi katanya si kan kes, kan anaknya tulang gua kan cewek. Banyak katanya itu pariban abang gua. Enggak boleh, enggak bisa. Kita gedein. Ih merah. Biasa biru. Bisa lah. Oh iya iya, karena dia tulang ya. Kalau cowok emang dari tulang, kalau cewek dari nambur. Enggak sesok Inggris. Karena smart, itu apaan? Urat keluar. Stretchmark, urat keluar. Enggak, baby. Kan dia nanya itu apaan? Dijawab stretchmark. Gua tak sok ingin. Emang namanya stretchmark. Dia langsung tahu. Kalau orang Batak boleh nikah sama orang Jawa nggak? Boleh. Ya nggak boleh sama orang gila. Boleh-boleh aja kalau sayang. Boleh aja kalau sayang. Apa mau? Ayo lo. Ayo sedih dia sedih. Ya lo. Yang kekurangan fisiknya, lo emang kakek memilih-milih. Berasa belajar sejarah Batak. Aduh, kita aja kagak tahu ya padahal kita pesta tiap. Gajah di atas segala gajah pantas. Si gajah udah tidur yang gue tahu. Ya kan? Kenapa ya? Ayo deh yang beli jamu buat dia, kasihan. Beli jamunya di mana? Ada di Butuh Mini. Kasihan. Masa bego banget ya? Kita nyarinya susah banget nyari nomornya. Amalnya dihilangin. Sekali dapat gue hilangin.
Maksa banget. Pariban lu marga apa, lah? Sirait. Silegang. Sirait. Tapi ini enggak kandung, yang kandung. Iya, emang hanya kandung. Yang kandung kan, guys. Keren banget. Itu Joy. Marga apa sih? Marga Sirait kan. Siapa sih? Pariban kita itu anaknya dari bau kita. Misalnya kita punya bau. Iya, mak gitu. Pariban kandung. Gimana sih? Ya lu santai. Tapi kalau mereka enggak kandung. Iya, ngalah. Oh, banget ya Kak Teti. Anaknya bau. Kak Teti kan cewek. Oh, alah, bang lihat. Bang lihat. Iya, iya. Inter. Biasanya itu dipanggil lae. Itu kalau cowok-cowok. Tahu. Lae. Masa gua ke dia lae. Manggilnya ini Hasian. Anjay. Manggilnya Hasian. Hasian ku. Saudara gua juga namanya Hasian. Lae. Ini cocok belum dia punya anak? Ya elah. Katanya ngurus anjing itu kayak ngurus bayi. Bapaknya siapa? Kok. Yang bawa motor itu. Yang tipikal Bali. Jangan gitu dong. Ih, kok mirip ya? Ganteng banget ya, gue tapi bukan gue rasa ini lagi nonton. Yang baju putih. Ini gue mau yang itu. Masa pakai kalung lantai ya? Ya kan sejenis sama... Ini apa sih Matthew? Gak punya topik. Lo denger gak anjing ngorok? Bagus. Opung gue punya... Opung lo masih punya babi gak? Masih? Ini? Baiklah, gue pikir ini juga babi. Gue pikir opung lu masih jual kota cane. Jual kota cane. Asia. Jalan roti cane maksudnya. Gigi lu mana pernah jual roti cane? Bukannya jalan roti cane deh. Jual perabotan. Astaga. Oh, opung lu yang pelit banget itu ya. Udah. Ini yang nonton kita 1400 orang. Anjir. Kasihan nonton ini. Ini lagi pengen ngomong. Gue tau HP ditaruh doang itu. Jadi tonton dulu. Maaf banget nih ya kalau di sini banyak A word karena ya. Duluan aja dong. Iya. Iya anjir bener kayak Joy. 1000 Joy. 1000 Joy. Joy diambil dari situ lagi. Ini banyak banget. 1000 Joy. Iya apa 1000 Joy? Iya tapi 1000 Joy. Eh tanya ada jual gak? Emang lo boleh. Kan jual gak? Iya, oh iya di sini boleh gak? Ah, yang masih hitam itu aja. Lurus. Sebenernya gue punya, kayak di rumah opung gue ada anjing juga. Ada anaknya. Wih, bakar hutan. Lihat tuh. Bakar hutan ngapain sih, Tio? Ada beritanya. Pesta. Tuh, api-api. Ternyata bosnya aku. Anjing gorok gimana? Kayak gini. Jai. Api. Udah. Gua mau foto dong, nanti foto. Sekarang harus lihat. Bagus. Tapi ada orang, gak boleh. Emang mana orang? Lu, emang lu gak orang? Jadi ini gak boleh. Ya ini babinya opung ya. Jangan kayak gitu ah. Cuma bercanda. Setan. Kita buka setan. Bukan, itu namanya Hyunjin. Iya apa? Karakternya. Olah jadi anak senja ya. Sembilu yang dulu. Udah mandi belum? Belum dong. Kayaknya itu emang dia guguk. Kalau dibuka nyambung ke HP gua gimana? Ih, lagian lu tadi sambungin. Kok punya gua? Belum disambungin. Udah. Ih, dibanting, diginin. Silakan. Bisa. Ini tuh jadi langsung nyambung gitu loh. Sini ah, entar. Jangan dibuka-buka ya. Ini jadi nge-lag. Sorry ya. Duh, yuk ini mah gak kebuka lagi. Nyari di sini lucu banget, oke. Okay. Ini. Sumpah. Apa? Jadi Kak di JKT ada baju yang ini kayak gini tapi bajunya. Tapi itu under 100 tau. Gara-gara ya kan dia di baju ya, jadi kalau pas lari kegesek. Oh, kebesar. Tapi bagus. Bu Tim ini udah pulang jam segini. Lucky 7. Apa?
Kenapa? Tahu dia mau beli jamu. Itu ada lagi gugup. Dia juga nggak tahu ya kalau gugup lagi tidur ya nggak sih. Ngeliat deh. Cuma. Ini belakang rumahnya enak ya, deket-deketan. Tapi nggak enak, satu kebakaran semua. Iya sih. Tapi mungkin di sini kekeluarganya masih deket kali ya. Iya, itu maksud gue. Kadang kan ada kawasan satu kayak batak-batak semua, kalian pernah lihat gak sih? Batak-batak semua. Terus kayak misalnya orang Jawa, banyak kan orang Jawa semua. Kalau di rumah gue enggak sih, gue campur. Kalau di rumah gue campur juga. Gue gak tega deh bangunin ini. Kalian mau pergi? Enggak sih. Gak apa-apa. Gue liat kalung lu, gue jadi inget kalung gue mana ya? 1.000. Mana di tas? Enak 1.000. Enak banget tau showroom di sini. Terus lu kayak adem gak sih? Iya, kayak gak ada beban gitu. Kayak aku menghilang dari dunia selama berapa detik ya. Makanya gue sama Amel selalu kesini. Lihat, Cong. Kemarin pelangi sih rainbow. Iya, gue liat kan sister. Terus lu tau gak sih? Lu jalan dari sini nih ke sana kayak jalan di Korea. Nanti coba pulang. Oh iya. Kenapa? Kayak jalan di Korea. Oh, gak pernah ke Korea sih. Oh iya, gak pernah ke Korea. Sorry deh, maaf ya. Lu pernah? Dari apa? Di drakor ya? Iya dong. Juga pernah sih. Cuman gue tuh ngerinya kalau misalnya gue punya gugup kayak itu tipis di mana-mana gitu. Diajarin Ols. Kan lu tahu gue di rumah berapa jam. Tuh kan marah dia. Lu nggak mau bertamasya ke hutan belakang? Enggak, ntar tahu lagi ini di mana. Cuma ini nggak terkenal guys. Marah. Biasa sih. Gak dengar dari tadi. Jadi gue udah angkat-angkat juga. Apaan? Emang di sana nggak ada suara azan? Chester! Chester! Ini anak emang psikopat ya. Kan? Oh iya, selamat menunaikan ibadah maghrib. Masih, keren gak gue? Dikit lagi. Jumat Agungnya. Dikit lagi soalnya Jumat juga. Tadi mulai ada selasaan. Bukan sih karena ada orang. Jangan bikin ini deh, jangan belajar gila ya menurut gue. Duh, Bu Siti ini udah tidur deh. Si Bolga mayoritas muslim. Iya emang. Cuman apa sih namanya muslim, Batak muslim gitu. Gue yakin dia searching dulu tadi di Google. Gak salah sebut gue. Karena si Bolga itu enggak gitu terkenal tau. Iya, itu enggak ada kota. Ngapain? Minta ospot sama kakek sih. Merem. Jadi HP-nya kan masa. Iya, ada yang pelit. Enak banget, guys. Pemandangannya tuh kayak oranye-oranye gitu di depan aku. Kan di sini biru ya. Terus itu kayak oranye-oranye gitu kayak mataharinya. Wih, BTS. BTS plastik. Solimi. Solimi. Terus di sini tuh kayak tinggal cuma kita doang gitu loh. Jadi kayak seru. Enggak, baterai gue di dua-dua. Jalanan ke Sibolga serem. Iya ya. Iya deh, azan. Ya. Ternyata. Kenapa di sana katanya ini green di sini? Wih, lu keliling. Sore-sore ada gituan. Iya emang. Lu keliling deh bilang. Kita akan keliling. Look at the view. Sana tuh Pep, lu jalan ke sana bagus banget. Tapi gue nya kayak baru bangun tidur.
Look at the view. Bagus banget gak sih guys? Tuh kan guguknya marah. Tapi di sini tuh banyak guguk. Mana? Iya ada bulan. Ambilin sepatu gue dong. Belajar menangkap ya. Ngapain mau main volley gue? Puasa tanggal berapa sih? 2 April. And anime yang bagus apa? AOT. Ya, udah nonton. Sini, Tio. Ayo kalau mau bahas anime di sini banyak. Guys, rekomendasi anime terbagus untuk anak kecil ya. Jangan ngadi-ngadi. Ntar dikasihnya yang hentai. Ini ya, ada burung, bagus banget ya. Dia kayak mana tadi burung? Bergandengan tangan dalam kasih. Yang benar guys, yang benar. Johnson ini anakmu Johnson. Itu bukan Johnson, ini Chester. Tapi dia nggak berdarah, sakit. Itu dia benar. Sorry ya, aduh. Apa itu rekomennya? Mulutnya dia panggil suaminya pulang. Makan enak. Rokok no basket. Siapa oh, namanya? Gitu. Meteo? Enggak. Apa sih yang waktu itu kita tonton? IQ. Nah, itu udah, tapi belum selesai. Your Lie in April. Black Clover juga boleh. Apa? Black Clover. Black Panther gue tau. Black Panther apa tuh? Apa? Petak umpet belum? Udah gini-gini, diambil gondol wewe. Malam-malam aja sekalian. Kok langitnya kayak gini ya, bagus banget ya. Tahu. Kenapa kita yang gelap? Enggak, tapi kan itu justru karena itu. Karena kita akan memandang yang bagus sih yang itu. Kirain masa depan. Death Note. One Piece. One Punch Man. Udah. One Piece belum sih. Udah. Oke. Okay. Makasih guys. Naruto nonton enggak? Udah. Emang Naruto udah habis? Udah, udah mati. Naruto-nya udah. Sih, ngapain sih? Ajarin anakku begitu ya. Udah mati. Jangan lu tonton gitu aja. Naruto udah mati. Naruto. Bukan, mesti jangan nonton. Emang kenapa? Kagak mau ah. Dia suka nyanyi lebih jelas, nyanyinya sesuai om, sesuai awal dia suka nyanyi lagi tuh, mau tau pake ini deh ah gue gak ngerti nyanyi si, ya udah nonton si Entong nih, si Entong keluarga Pak Somat lu Berbi aja, nah. Berbi enggak bahaya nih anaknya bencong ya Allah. Naruto pakai BPJS gak? Pakai BPJS pakai KJP dia kayaknya. Nih gue tuh pengen tunjukin ini gue bagus. Oh holy night, kenapa gue nyanyi oh Chester holy night? Chester ini ya, anak lu Chester. Chester anak lu. Ayo Chester. SS gimana cara SS nya? Udah tadi ya tidur tuh ini pakai baby. Diminum parah banget. Iya, aku pada belum minum, mau dong. Air putih, digong. Udah yuk, guys. Guys, ini kan udah pen gelap, bed gelap ya. Supaya kita akan udahan. Kasian nih guguknya. Udah ngantuk. Tunggu telepon mbak ya, kak, biar pulang. Iya. Udah ngantuk, kok. Wede, pergelangan tangan. Bisa sorry siapa gue ya? One Punch Man. Oke guys, nanti kita akan showroom lagi kapan-kapan kalau ada waktu. Mbak, jemput kakak mbak. Sekarang aku mau pulang dulu. Yang sempat tadi.
Arigato. Sayonara gitu kek. Kita SS dulu kali ya, tapi gak bisa sama gue. Aku sama gue pinggir-pinggir cesta. Kayak filter. Enggak, hari Minggu. Jangan lupa video call sama aku hari Minggu. Ish, zoom aja. Biar banyak. Ya, video call-nya deh zoom-nya. Saudara gue. Oke, tanggal 28. See you. Passwordnya apa? Terima kasih. Entar ikutin lah. Bye guys, makasih. Kan jam berapa? Ini ada HP. Enggak bisa lihat. Oh, enggak bisa. Sekarang jam berapa, Kes? Nah, ditanyain aja. 11. 11 jam berapa itu berarti? Bye-bye.